Halo, 1, 2 dicoba tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3 semuanya? Gimana kemarin setelah kita browsing mencari gambar ya di internet, berhasil kan? Nah, ternyata kalian gambarnya bagus-bagus, punya tema bagus-bagus. Ada yang bunga, ada yang mobil, ada yang robot, hebat ya. Nah, kalian juga sudah bisa memasukkan gambar menggunakan Instant Picture ya pada Microsoft Word. Nah, anak-anakku kelas 3 semuanya, sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang tag home yang berisi tentang bold, italic, underline, font size ya, jenis font dan lain sebagainya. Nah, kali ini kalian akan belajar membuat tabel. Adapun cara membuat tabel adalah sebagai berikut. Oke anak-anak semuanya, di sini Mr. Abbas membuat tabel kebutuhan sekolahku oleh Abbas 3 Zuker ya. Nah, kalian membuat ini barisnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolomnya ada 4, ini kolom 1, 2, 3, 4. Nah, kalian boleh kebutuhan sekolah, boleh kebutuhan bersih diri. Kalau bersih diri ya sabun, sikat gigi, sampo. Kalau kebutuhan alat masak ya kalian bisa wajan, bawang, sampo. Cara membuatnya bagaimana Mister? Cara membuatnya seperti ini anak-anak ya. Kalian bisa klik insert, dibuka Microsoft Word-nya dulu ya. Kalian bisa kan? Udah diajarin terus sama Mister Abbas. Kemarin belajar home ini, sekarang insert. Apa anak-anak? Insert terus tabel. Setelah tabel kalian tentukan 1, 2. Diklik di sini dulu ya, kasih judul dulu namanya kebutuhan sekolah oleh titik 2 garis koma 3 Zuber. Nah, baru kalian enter, buatlah kolomnya. Insert tabel, ingat 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada berapa anak-anak? 4 ya. Maka di bagian bawah itu ada kolom 4 ini. Ya, kita ulang ya, kita kembalikan ini undo. Kalau salah di undo. Nah, ini insert kolomnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk mengecilkan gimana Mister? Nih, ada panah di sini ya, kiri kanan. Kalau kita paskan garis, kita tarik, klik, kita klik ke kiri. Jangan dilepas mouse-nya ya. Nah, yang ini kita tarik ke kanan nih. Nah, ini kalian latihan di Microsoft Word. Nah, kalau di Excel nanti memasukkan data. Ini latihan membuat tabel di Microsoft Word. Uraian. Uraian jumlah atau quantity nih. Quantity itu jumlah. Ini harga. Nah, Mr. Abbas terjadi pindah halaman ini ya, karena nggak cukup ini. Mr. Abbas harus enter dulu. Jadi biar jadi satu terlihat. Namanya nomor 1 sekolah butuh pensil. Kalian tulis di sini beli 2. Berarti kalau 2000-an butuh 4000. B nah, spasi 4.000. 2 penghapus butuh 1. Penghapusnya RP spasi 1000-an. Nah, 11.000, 1001.000. Nah, kita anak-anak ya. Mister mengatur ini sebelah sini gimana? Diklik di blok anak-anak, di blok. Terus ada paragraf ini kan diajarin tadi ini. Pilih yang line right. Nah, di sebelah kanan. Ini biar di tengah kita pilih di center. Ini biarin seperti ini ya. Angkanya biar center aja. Nah, dilanjutkan anak-anak ya, kalian insya Allah kalian paham dan bisa praktek seperti yang Mr. Abbas sampaikan. Terima kasih.
Demikian anak-anak kelas 3 semuanya, semoga kalian dapat memahami dan mari kita tutup bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu dan selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.